ada beberapa titik yang di atas target. Kemarin kita melibatkan Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Mereka memanggil para ulama, memanggil para ustadz untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa vaksin ini tujuannya untuk memperkuat daya tahan tubuh masyarakat kita sehingga tidak terpapar COVID-19. Koordinasi yang luar biasa dari teman-teman Forkopimda, satu-satunya kabupaten kota di Kalimantan Selatan kita di posisi level 1. Insya Allah kita akan kembali normal, baik kehidupan perekonomian masyarakat yang selama ini terdampak maupun proses belajar mengajar kita di sekolah-sekolah. Haji Abdul Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami laporkan sama Pak Gubernur, alhamdulillah Kabupaten Balangan satu-satunya kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang masuk ke level 1. Dari level 3 Balangan berada pada posisi level 1 dan ini satu-satunya di Kalimantan Selatan. Jadi sungguh sangat luar biasa dan ini kita minta tetap dipertahankan. Kita jangan lengah, tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Kenapa? Karena penyakit ini bisa datang tiba-tiba. Saya sering sebutkan penyakit ini seperti hantu. Maka untuk menghadapi penyakit seperti hantu tidak ada kata lain selain gotong royong, bahu membahu. Nah ini alhamdulillah Kabupaten beserta seluruh jajaran dan tentunya masyarakat Kabupaten Balangan telah bergotong royong, bekerja sama, sehingga sampai hari ini Kabupaten Balangan pada posisi level 1. Kurang lebih tapi setahun rasanya pening juga kepala kita ini, ya kan? Tapi rakyat Kalimantan Selatan adalah rakyat yang pejuang, tidak pernah kenal menyerah, seperti semangat Pangeran Antasari, harap menyerah wajah sampai ke Puting. Datang dari mana kan nyawa? Misalnya ya, dari Wuhan sana kan kita akan hadapi. Dan hari ini karena COVID-19 menjadi musuh kita bersama, maka kita harus bersama-sama pula untuk menghadapi. Usaha tidak lengkap kalau tidak diiringi dengan doa, betul? Untuk uni astagfirullahaladzim, berdoa kepada aku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan.